bikin sambal, guys. Bikin sambal, guys. Gini, guys. Kerjaan TKW, guys. Ini kagak halus dulu, kalau nggak halus gerundul-gerundul. Bikin bumbu rujak, guys. Bikin bumbu rujak, guys. Cabenya banyak, guys. 10. Cabenya 10, guys. Mantap, guys. Sedapnya. Sedapnya, guys. Wangi terasi. Kalau rujak nggak pakai terasi kurang sedap. Bumbu rujak kalau nggak pakai terasi kurang sedap. Wah, kok Yati kalau bikin bumbu rujak, sama mahal mah rumah ibu. Dagang rujak sebakul gede abis. Zaman dulu mah, bukan zaman dulu lah, masih ibu hidup di Tomang. Gado-gado, ketoprak, keredok, rujak, asinan ulek. Pokoknya mantap. Pokoknya mantap, baik. Jangan kasih air. Nanti kalau mau dipakai baru diairin. Baru diairin dulu, nantinya encer. Kita tinggal aduk. Wah, keringetan. Buset, panas banget. Buset, panas banget. Panas, coy. Shit, shit, shit. Panasnya mau mikat. Ngelekep di dapur, gak ada kipas angin. Akunya gak mau dikasih kipas angin. Nanti masakan aku semua bercak-bercak. Minyaknya kemana-mana. Setengah kilo ini isinya nih. 10 biji gula Jawa dari Indonesia. Ada sih gula Malaka dari Malaysia, kurang bagus rasanya, nggak enak. Gula Malakanya dari Malaysia. Ada tadi ada dua macam, ini aku ngambil dari Indonesia. Gula Jawa from Java. Ya, from Java ya. Ya, from Java. Dari Japanya mana ini? Japanya aku baca kecil-kecil nggak kelihatan. Kecil-kecil nggak kelihatan tulisannya. Kenapa aku pakai plastik, sendok plastik, gampang diambil. Nah, nanti kalau udah aduk baru pakai sendok. Wah, pedes leh. Gila, cabenya 10 leh. Cabenya 10 leh, cabai rawit. Mantep, men. Cuman aja pak ini pedes banget, pedes banget, gila.
ini biji cabenya. Dua-dua. Kalau terlalu banyak akunya nggak kuat agaknya. Panas nggak sanggup. Panasnya yang nggak sanggup ini di dapur. Masya Allah. Mandi keringat. Oke guys, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like channelnya Pak Yati ya. Ini lagi bikin bumbu rujak. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Panas.